bersiap ke lapangan hijau. Antap Samosir memulai. Sudah dilakukan. Gol untuk Antap Samosir. Berhasil tadi penendang pertama dari Antap Samosir. Kita lihat bagaimana penendang pertama dari The Junior. Sedikit hening situasi di Stadion Utama Panji Sidikalang ini. Bentur mistar tadi. Upaya dari penendang kedua Antap Samosir. Kita lihat bagaimana The Junior melakukan tendangan kedua ini. Siap kali ini penendang kedua dari The Junior Rumbas. Gol ke sudut kanan bawah tadi. Tiga dari Antap Samosir kali ini. Gol cukup baik tadi penendang ketiga dari penendang kedua. Ketiga dari Antap Samosir. Kita lihat penendang ketiga dari The Junior Rumbas, mampukah dia? Memaksimalkan kesempatan kali ini. Gol untuk The Junior. 3-4 kali ini keunggulan untuk The Junior Rumbas. Kita lihat penendang keempat dari Antap Samosir, mampukah dia menceploskan gol ke gawang The Junior Rumbas?
gol kali ini. Skor sama kuat, 4 sama. Kita lihat penendang keempat dari The Junior Humbas. Kali ini The Junior sepertinya berada di atas angin, namun beban berada di pundak penendang keempat ini. Sedikit beraksi dia di sana untuk menunjukkan bahwa dia percaya diri. Namun kita akan lihat bagaimana dia mengeksekusi tendang penalti ini. Gol kali ini. Skor 4-5 untuk keunggulan The Junior Humbas. Ini adalah penendang terakhir. Apabila dia gagal, maka The Junior Humbas akan melaju ke partai final. Wow, berhasil dia. Penendang terakhir dari The Junior Humbas sangat menentukan. Inilah tendangan penentu, diambil oleh pemain nomor punggung 17, striker yang masuk di babak kedua tadi. Pemain berstatus top skor maksud kami. Mampukah mereka melaju ke partai final? Akan ditentukan langkahnya oleh pemain yang satu ini, pemain nomor punggung 17. Kita lihat penendang kelima dari The Junior Humbas. Bersiap dia. Semakin riuh situasi di Stadion Tampen Cidikalang, dan kita saksikan gol. Dan The Junior Humbas berhasil melaju ke partai final menghadapi PSSD Dairi.